kasih kepada Bapak Gubernur selanjutnya, simbolis penyerahan bantuan bibit. Yang pertama akan diserahkan oleh Bapak General Manager PT KPC kepada Bapak Gubernur. Berikutnya Bapak Rizal bisa menyerahkan kepada, akan diserahkan kepada Bapak untuk 8 Pranaraksa nantinya yang juga akan menjadi salah satu yang akan diresmikan Bapak Gubernur, ya, dirawat oleh masyarakat, nantinya akan menjadi sentra pohon-pohon dan buah-buah langka asli Kalimantan Timur. Kami berharap dengan adanya peresmian ini mudah-mudahan lebih memacu lagi masyarakat Kutai Timur, terutama Dusun 2 Kabujaya yang salah satu menjadi desa program kampung iklim yang tadi kita dapat informasi dari Kepala Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan nilai utama untuk diusulkan sebagai daerah mendapatkan penghargaan dari Kementerian RHK Republik Indonesia. Kepada masyarakat yang ada di sekitar sini, kami berharap mudah-mudahan ini dijaga dengan baik. Mudah-mudahan dengan peresmian ini, Kutai Timur ke depan tetap menjadi wilayah yang terus menjaga lingkungan hidup dengan baik, bekerja sama dengan stakeholder yang ada, pihak ketiga, perusahaan, masyarakat, pemerintah, dan sebagainya.